Bareskrim Mabespori menangkap dua pegawai pajak dan seorang pengusaha kertas PT Surabaya Agung Industri and Paper yang beroperasi di Surabaya, Jawa Timur. Ya, kasus itu merugikan negara 21 miliar rupiah. Kasus ini terungkap setelah melalui proses penyidikan selama 2 tahun. Modus yang digunakan kedua pegawai pajak tersebut yaitu tidak mengenakan pajak kepada PT Surabaya Agung Industri and Paper. Kasus suap berlangsung sejak tahun 2005, namun polisi mengaku tidak memiliki alat bukti yang cukup. Inspektur Bidang Investigasi Inspektorat Kementerian Keuangan, Rahman Ritza, mengatakan kedua pegawai pajak tersebut sebelumnya sudah diberhentikan dari instansinya sejak 2012. Kita akan melanjutkan kegiatannya.